Halo Guru Bangsa, pada video ini akan dijelaskan bagaimana cara mengunggah dan mengisi lembar aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar. Aksi nyata dapat dilakukan setelah Anda menyelesaikan seluruh modul pada sebuah topik pelatihan mandiri. Klik bagian ini untuk memulai aksi nyata. Lalu, pilih salah satu aksi nyata yang ingin Anda lakukan dan klik selanjutnya. Pada laman ini, akan dijelaskan apa yang perlu Anda lakukan saat melakukan aksi nyata serta apa yang harus diisi pada lembar aksi nyata. Untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, Anda harus melakukan aksi nyata terlebih dahulu dan menuangkannya dalam bentuk dokumen tertulis. Buatlah dokumen bukti aksi nyata sekreatif mungkin dan untuk mempermudah pengerjaan, lakukanlah penulisan dokumen aksi nyata pada perangkat komputer Anda. Setelah itu, simpan dokumen dalam bentuk format PDF. Pada proses pengunggahan, Anda dapat menyimpannya di Gawai terlebih dahulu atau dapat menggunakan platform Merdeka Mengajar versi website. Jika Anda sudah menyelesaikan aksi nyata dan penulisan dokumen bukti aksi nyata, klik tombol mulai pada bagian lengkapi lembar aksi nyata. Klik di sini untuk mulai mengunggah dokumen aksi nyata Anda. Klik dokumen aksi nyata Anda dengan format PDF dan ukuran maksimal 10 MB. Pastikan dokumen sudah sesuai dan benar. Jika pengunggahan dokumen sudah berhasil, klik judul dan deskripsi singkat yang menggambarkan aksi nyata yang sudah Anda lakukan. Setelah itu, isi refleksi dengan menjelaskan pembelajaran apa yang Anda dapatkan saat melakukan aksi nyata. Dengan klik tombol simpan, Anda dapat menyimpannya sebagai draft jika proses pengisian belum selesai. Anda juga dapat mengganti aksi nyata dengan klik ganti. Namun, perlu diperhatikan bahwa pengisian yang sudah dilakukan di lembar aksi nyata akan hilang. Jika pengisian sudah lengkap dan sesuai, klik kumpulkan. Aksi nyata Anda berhasil dikumpulkan. Untuk melihat hasil pengumpulan aksi nyata Anda, klik Lihat Aksi Nyata. Atau Anda dapat kembali ke laman topik. Mari bersama kita dukung transformasi teknologi pendidikan di Indonesia. Platform Merdeka Mengajar ada sebagai teman penggerak bagi guru dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Telusuri panduan penggunaan platform Merdeka Mengajar pada video-video selanjutnya untuk menjawab pertanyaan Anda saat mengeksplorasi produk-produk dan menemukan fitur-fitur yang belum Anda ketahui. Atau saat Anda membutuhkan panduan pada saat menggunakan platform Merdeka Mengajar.